Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih yang jawab? Gak ada yang jawab. Masya Allah. Kaifa halukunna ya banat? Alhamdulillah ini bi khair. Masih seperti biasa ya, kita 6 orang. Sebentar ya. Ustazah mau kasih kisi-kisi ya. Untuk qiraah kelas 9. Ya, nanti untuk apa namanya? Ujian semester 6 ya. Bukalah kameranya, udahlah sedikit. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang buka kamera. Ayo buka dulu kameranya. Nah, nanti bentuk soal kalian itu isian ya. Isian, bukan esai, isian. Mengisi, melengkapi titik-titik begitu isian. Nah, jadi nanti silahkan kalian itu baca-baca ya, kalau bisa dihafal teksnya, dihafal, dibaca-baca juga enggak apa-apa, dibaca sekaligus dipahami. Ya, karena nanti ini soalnya semua dari teks. Ya, dari teks dan soal-soal yang ada di buku. Ya, soal-soal yang ada di buku. Nah, itu nanti kalian tinggal sambung menyambung. Semua soal-soal yang ada di buku itu kalian pelajari. Ya. Untuk ujian semester 6-nya itu dimulai dari Al-Hatif ya, Kak. Al-Hatif. Ya, Al-Hatif yang pertama, kedua, ketiga, Musa Fir'aun pertama, Musa Fir'aun kedua. Ya, kemudian al-wiqayah ya kan. Setelah itu al-wiqayah khairu minal ilaj. Ya, ada al-wiqayah khairu minal ilaj. Dan yang terakhir apa? Al-Ithar. Al-Ithar. Ada yang mau ditanya? Silahkan, itu saja kisi-kisinya. Yang US 6 itu soalnya 15. Isian, bukan esai ya, isian. Kalian cuma melengkapi titik-titik saja, ya, isian. Nah, itu diambil dari teks yang tadi Ustazah bilang, dari awal Al-Hatif pertama sampai Al-Ithar. Berarti kalian tugasnya tuh sering-sering baca, kalian sering fahami ya, dari Al-Hatif, mulai Al-Hatif sampai Al-Ithar dipahami. Kalau bisa dibagi-bagi waktunya, misalnya Al-Hatif Al-Awwal hari Senin harus bisa selesai semua, udah paham dan tahu ya kan. Kemudian kalian coba ini isi sendiri, contohnya ditutup-tutup pakai jari kalian misalnya. Nah, kalian jawab sendiri. Nah, sama tadribatnya, Al-Hatif Al-Awwal tuh satu hari, hari Senin. Al-Hatif Al-Tsani hari Selasa. Gitu terus kalian ulang. Jadi kalian bisa faham dan tahu betul apa kisahnya, begitu. Begitu. Paham? Ada yang mau ditanya lagi? Oh, iya,
ya. Soalnya itu ada teks langsung. Iya, memang isinya teks, Kakak. Bukan, tapi tidak ada teksnya. Oh, kalau ada teksnya tinggal nyontoh dong. Maka Ustazah bilang kalian fahami. Artinya apa kalian fahami? Tidak ada teksnya. Langsung isian, tidak ada teks. Jadi kalian tidak bisa melihat teks. Maka Ustazah bilang kalian kan bulan 4 tuh kan mulai ujian dari sekarang. Silahkan dimulai untuk murojaah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, kalau tidak ada kita tutup. Ada? Oke, barakallahu fikun yang tidak mengikuti Zoom ya, silahkan lihat YouTube-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dari grup. Barakallahu fikun ya banat. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ana alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nanti soal ujian prakteknya Ustazah kirimin.